jumpa lagi di kebun miliknya si Oyen yang sebagian sayurannya belum dipindah. Oke teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian siram-siram tomat. Di sini aku menyediakan drum berwarna biru besar untuk menampung air hujan yang turun dari sini. Lumayan kan buat siram-siram. Oke teman-teman, kita mulai yuk. Bismillah, let's go. Kita mulai menyiram tomat. Oh iya, ini ada tomatnya si Oyen. Kita siram. Kita siram sedikit aja ya teman-teman, soalnya semalam sudah hujan. Takutnya kalau kebanyakan disiram nanti busuk akar. Kita ambil lagi. Selain ada tomat, di sini juga ada sawi, cabai hijau, cabai setan, cabai merah keriting, cabai domba. Ini ada terong. Lagi ya teman-teman, kegiatan di sore dan di pagi hari di kebun si Oyen. Oh iya teman-teman, ini ada pusimu yang belum disiram, harus dipupuk. Oke, kita kasih sedikit ya. Lalu sisanya kita kasihkan ke tomato. Oke. Semoga sayuran semuanya ini tumbuh sehat ya, tumbuh subur. Wah, di sini juga ada petra teman-teman. Sudah mulai besar, sudah mulai bertambah daunnya. Senang sekali ya teman-teman bisa berkebun meskipun lahannya sempit. Oh, kita nyinyung. Aduh, ada mainanku. Ini cabai merahnya udah mulai keluar bakal bunga nih. Senang sekali ya teman-teman. Kita tinggal nunggu jadi cabenya, lalu kita panen. Itu, hei, kita, aduh. Kita ditemenin adiknya si Oyen ya teman-teman. Ini ada daun, ini apa namanya, ginseng ini teman-teman, bisa ditumis enak sekali. Oke teman-teman, sore ini kita sudah selesai menyiram-menyiram dan mereview kebunnya si Oyen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Thank you.